Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Fazrin Abdullah dalam Buletin Pahang Isnin 12 April 2022. Minat yang mendalam terhadap seni lukisan serta sokongan padu yang diberikan oleh ibu bapa mendorong Nur Iman Muhammad Azlili, 13 tahun, untuk mengembangkan bakatnya ke bidang animasi pula. Bermula sejak di usia 6 tahun, Nur Iman mula melukis dan lukisan kegemarannya adalah naga. Dan ia terus berkembang seiring usia apabila dia kini dikenali sebagai pelukis ilustrasi buku kanak-kanak di peringkat antarabangsa. Menurut anak bongsu daripada 6 beradik dari Kampung Alor Ara Pekan ini, dia sedang mengikuti kursus animasi secara personal bersama Animonster Studios yang terkenal dengan kartun animasi Boboiboy. Seiring dengan keperluan semasa, adik Nur Iman memerlukan gadget khusus bagi mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki dan ia direalisasikan Kerajaan Negeri Pahang yang prihatin terhadap kebolehan serta potensi tinggi dimilikinya. Adik Nur Iman yang hadir ke Wisma Sri Pahang bersama bapanya, Encik Azlili Abdullah, menerima cek sumbangan Kerajaan Negeri yang disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail hari ini. Nak jadi illustrator ke macam mana? Nak buat animation. Seronok jugalah buat lukisan untuk buku tu. Adik Nur Iman yang juga anak novelis terkenal Puan Amaruzati Nur Rahim telah melukis ilustrasi bagi buku kanak-kanak tempatan yang dibawa ke peringkat global. Antaranya bersempena Kuala Lumpur Kota Buku Dunia 2020 Gapena dengan kerjasama pihak Persatuan Nusantara Moskow menghasilkan 20 buah siri cerita rakyat Malaysia bahasa Melayu dan Rusia. Bapanya Encik Azlili Abdullah yang juga bekas guru turut terharu dengan sumbangan yang diterima dan berharap ia dapat membakar semangat untuk anaknya terus mengembangkan bakat yang ada di dalam diri. Saya bagi pihak Nur Iman mengucapkan terima kasihlah pada MB kerana prihatin pada bidang seni dan sanggup memberi dana untuk membeli laptop untuk animasi. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail menyifatkan Expo Mega Raya Bazar Aidilfitri Dataran Sekilau sebagai satu perniagaan yang dinamik. Beliau teruja dengan kepelbagaian yang ditawarkan di bazar berkenaan. Dan saya dapati memang tapaknya sangat baik, sangat sesuai, ramai pengunjung dan serba-serbi boleh dikatakan ada di sini. Kedai makannya, songkok, baju Melayu, baju untuk perempuan, peralatan untuk perempuan, cincin pun ada. Boleh kata semua ada lah. Ya. Jadi saya pun teruja juga sebenarnya melihatnya. Dan saya dapati perniagaan di sini memang dinamik lah. Ya. Mereka bolehlah untuk cari makan dan sebagainya. Okay. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM ketika menyantuni golongan peniaga dan pengunjung di Expo Mega Raya Bazar Aidilfitri Dataran Sekilau malam tadi. Beliau berkata pihaknya juga telah menerima permintaan berkaitan kadar sewa bazar oleh para peniaga di bazar ini. Itu mereka ada memberitahu kepada saya. Terutama sekali mereka menyatakan kadar sewanya agak tinggi sikit disebabkan dia ada kaitan dengan pandemik COVID-19 ni. Dan kebetulan bersama dengan saya, Dato' Amdan, Dato' Bandar Kuantan pun ada. Dan saya telah minta supaya Dato' Bandar memberi pertimbangan sehabis baik. Kerana mungkin rayuan mereka itu ada asasnya juga. Dato' Bandar akan meneliti dan mengkaji perkara ini. Dan saya percaya Dato' Bandar akan buat keputusan yang baik. Untuk kepentingan semua pihak. Win-win situation. Beliau berada di tapak bazar berkenaan selama hampir 2 jam dan turut meluangkan masa untuk merasmikan bazar Aidilfitri berkenaan sebelum beramah mesra dengan pengunjung yang ada. Kerajaan Pahang terus mengambil cakna soal kebajikan rakyat apabila menyalurkan cek sumbangan Kerajaan Negeri kepada 9 pesakit kronik di Dewan Negeri Bentar. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak yang juga Ahli Dewan Negeri Bentar.
Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Sofi berkata kerajaan negeri sentiasa komited dan mengambil tahu tentang setiap permasalahan yang dihadapi rakyat di negeri ini. Jelasnya, usaha sedaya upaya dilakukan untuk memastikan masalah serta kebajikan rakyat dapat diberikan bantuan sebaiknya. Beliau berkata dengan perbelanjaan yang lebih baik, hasil kerajaan negeri yang lebih baik, pertambahan pendapatan dapat diberikan kembali kepada rakyat. Justeru beliau berharap dengan bantuan yang diberikan ini dapat meringankan bebanan mereka serta dapat menampung kos perbelanjaan rawatan. Seramai 107 warga emas di sekitar Dewan Negeri Jenderak menerima kad kesihatan warga emas Pahang Pride Kasih yang bernilai RM500 setiap satu. Majlis penyampaian kad berkenaan disempurnakan oleh Ahli Dewan Negeri Jenderak Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Haji Jaafar di Dewan Orang Ramai Kuala Kerau, Temerloh. Turut hadir penolong pegawai JKM Daerah Temerloh, Puan Suzalinawati Haji Abdullah dan Penghulu Mukim Jenderak 1, Tuan Haji Khairul Amin Osman. Kerajaan Pahang telah melancarkan kad kesihatan warga emas yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wa Ismail di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompin pada 18 Januari lepas. Pelancaran kad ini adalah bukti kerajaan Pahang amat prihatin dengan kebajikan warga emas bersasar di negeri ini, di mana seramai 18,000 orang penerima akan menerima kad bagi mendapatkan rawatan prosedur am di klinik-klinik swasta terpilih di seluruh negeri ini. Sekian Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk maklumat terkini di Pahang. Assalamualaikum dan salam Ramadan.